Na pinaluri seorang ibu tuan-tuan. Anak ni pelik dia tahu, anak dia pelik. Anak ni buat benda yang tak elok dia tahu. Nak luri seorang ibu. 6 bulan. Satu hari mak dia tanya. Aku nak tanya hang betul-betul. Apa yang berlaku dekat hang? Aku tengok hang ni pelik. Dia tak mau cerita. Mak dia kata cerita betul-betul. Akhirnya ringkas cerita, dia cerita kat mak dia. Mak, saya telah memeluk Islam. Mak dia marah. Cuma aku tak mau hang jadi Islam macam orang Melayu. Islam hang, aku tak mau hang jadi macam Islam orang Melayu. Sebab tu saya nak cerita satu kisah berlaku di Tikam Batu, Pulau Pinang. Ada seorang budak Hindu datang berjumpa. Dia cerita bagaimana dia mula memeluk Islam. Kita tanya dia macam mana hang baru mula memeluk Islam. Dia kata, Allah Ta'ala hantar saya ni boleh celik Islam ni ustaz. Saya duduk dengar azan, seruan azan. Rumah dekat dengan masjid, seruan azan, seruan azan, seruan azan dengar. Jadi saya tertarik dengan Islam. Saya memeluk Islam. Dia ni ada mak, ada 2 orang adik, bapak dah tak ada. Tapi hampir 6 bulan dia memeluk Islam ni Datuk. Mak dia tak tahu kata dia memeluk Islam. Dia duduk di rumah, dia buat macam biasa apa semua. Bila time nak semayang, dia akan lari keluar daripada rumah. Pergi ke masjid, dia balik mai. Tapi naluri seorang ibu tuan-tuan. Anak ni pelik dia tahu, anak dia pelik. Anak ni buat benda yang tak elok dia tahu. Naluri seorang ibu. 6 bulan. Satu hari mak dia tanya. Aku nak tanya hang betul-betul. Apa yang berlaku dekat hang? Aku tengok hang ni pelik. Dia tak mau cerita. Mak dia kata cerita betul-betul. Akhirnya ringkas cerita, dia cerita kat mak dia. Mak, saya telah memeluk Islam. Mak dia marah. Marah. Protes mak dia. Orang anak memeluk Islam. Dia kata, ustaz, 2-3 bulan saya bersabar, ustaz. Balik rumah nak makan nasi. Mak dia masak untuk mak dengan 2 orang adik. Dekat dia tak ada. Buka-buka payuk, tengok-tengok nasi. Tak ada, lauk tak ada. Anak ni tanya, mak, mana dia nasi mak? Mak dia kata pada dia, hang suruh Tuhan Allah hang tu masak untuk hang. Lah nak makan. Hang suruh Tuhan hang masak. Suruh dia kata, ustaz. Mak esok pula kita makan sekali, ustaz. Kita angkat pinggan, kita suruh dekat dia suruh buat nasi. Mak dia kata, hang suruh Tuhan hang turun ambil nasi dalam payuk buah kan? 6 bulan. Tahap kesabaran seorang ni ada sampai ke kemuncak dia bersuara. Dia kata, mak, saya nak tanya mak apa yang mak tak puas hati dengan saya. Ya, saya memeluk Islam tapi saya masih anak mak. Ya, saya memeluk Islam tapi saya masih duduk dalam rumah dengan mak. Saya masih jaga mak. Saya masih hormat mak. Saya masih sayang dekat mak. Tapi kenapa mak duk tunjuk macam ni? Mak duk buat perangai macam ni? Apakah mak marah saya memeluk Islam? Jawapan mak tu pada dia tu. Wahai anakku. Aku tak marah hang nak memeluk Islam. Silakan masuk Islam. Silakan memeluk Islam. Cuma aku tak mau hang jadi Islam macam orang Melayu. Allah. Islam hang, aku tak mau hang jadi macam Islam orang Melayu. Subhanallah. Datuk. Kita kena tanya diri kita. Dalam keadaan kita hidup berbilang bangsa, berbilang agama ini, di mana orang melihat Islam, orang tertarik untuk memeluk Islam.